Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah wala quwwata illa billah wa la ilaha illa huwa. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Batasan hadis Ali. Ulama bagi kepada 5 bagian. Bagian pertama dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua, min aqsamil ulwi, daripada bagian-bagian ulwi. Al-qurbu ila, bagian-bagian ulwi boleh begitu katanya. Ulwi boleh. Bagian-bagian hadis Ali. Al-qurbu ila imamin, dekat kepada imam. Kemarin dekat kepada Rasulullah SAW. Ini dekat kepada imam. Min a'immatil hadisi zi sifatil aliyati, daripada imam-imam hadis yang mempunyai sifat yang tinggi. Sifat yang tinggi kal himzi wa dabti, seperti hafalannya, dapatannya, catatannya, seperti kalau Akmas ya, seperti Imam Akmas, wa Haisham dan Haisham, wa ibni Jurayj, wal Auza'i dan Auza'i, wa Malikin dan Imam Malik, wa Sufyan dan Sufyan, wa Syu'bah dan Syu'bah, wa Zuhair dan Zuhair, wa Muhammad dan Muhammad ibni Zaidin, wa Ismail ibni Ulayyata Ulayya wa ghairi lalain mereka min a'immatil hadis, daripada imam hadis. Jadi seorang perawi yang mempunyai sifat yang tinggi, ini akan memberikan pengaruh kepada hadis itu. Semakin mulia orang, ya, seorang hadisnya, seorang rawi hadisnya, maka hadisnya akan terpercaya. Jadi pembawa hadis, ya, mempengaruhi perawi hadis, mempengaruhi hadisnya. Begitu pula seorang pembawa ilmu, itu juga ilmu atau ada khusus dalam periwayatan hadis. Begitu seorang ilmu, kita punya seorang murid, muridnya bagus, waro, alim, sangat beruntunglah seorang guru punya murid yang waro, alim. Menjadi mata rantai yang emas, katakan mata rantai emas. Nah, jadilah kita seorang ilmu yang mempunyai sifat yang mulia. Maka ketika kita seorang, ya, ilmuwan, ya, umpama seorang ilmuwan mempunyai sifat yang mulia, maka keilmuan kita, bahasa orang sekarang, kredibel, gitu ya. Dapat dipercaya. Ya, sehingga dapat dipercaya di masyarakat. Maka kita berusaha untuk dapat ilmu kita dinilai oleh masyarakat, ya, dengan penilaian yang baik, dapat diterima
Tinggikanlah sifat mulia. Mulai dari sekarang, dibiasain sifat mulia. Kamu seorang santri, bersikaplah supaya menjadi seorang santri yang sesungguhnya, ikutin apa kata guru. Ya, saran guru, perintah guru, ikutin. Sesuatu yang menyalahi daripada niat kita mau belajar, singkirkan jauh-jauh. Kita ke sini mau belajar, niat kita mau belajar. Setiap waktu gerak-gerik kita itu nilainya semuanya belajar. Enggak ada yang main-main. Singkirkan semua. Dan kalau ada teman yang main-main, bilangin, jangan. Nasihatin. 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 Nasihatin baik-baik, nasihatin. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau main-main, apapun kalau main-main itu gagal di tengah jalan. Makanya banyak orang pesantren, banyak yang tidak sampai. Kenapa? Karena main-main. Jangan main-main. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ada yang main-main, singkirkan jauh-jauh. Kalau dibilangin kita sama orang, sama teman, sahabat kita, jangan marah. Itulah teman sejati. Teman sejati itu memberikan nasihat kita. Bila mana kita kegelincir. Wa kalamul hakimi yushiru ila tarjih adzal qismi ala ghairihi. Kalam Imam Hakim memberikan isyarat, yang mengisyaratkan kepada mengungguli bagian ini atas yang lainnya. Wa annal maqsuru minal ulwi, dan bahwasanya itulah yang dimaksud daripada hadis Ali. Wa inna may yusabu bil ulwi idza sa'al isnadu ila dzalikal imami bil adadil yasiri. Hanya saja disifatkan dengan hadis, dengan Ali ulwi, dengan tinggi itu, idza sa'al isnadu, apabila sa'al sanadnya ila dzalikal imami, kepada demikian itu imam, bila ada dilihat dengan jumlah yang sedikit. Kama sarraha bil hakim, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh al hakim. Wa huwa kadzalika, dan itu memang seperti demikian. Kama marra bil qismil awal, sebagaimana telah lalu pada bagian yang pertama. Misalnya qala al bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an ibni Syihab an Umayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah marfu'an, man qama Ramadan iman wa sisa man gumina la umma taqona min zambi. Misalnya itu, berkata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami oleh Ismail. Berkata ia, telah bercerita kepada kami oleh Malik, dari Ibn Syihab, dari Muhammad dan bin Abdurrahman, dari Abi Hurairah, hadisnya marfu'. Siapa saja yang berdiri pada bulan Ramadan dengan keadaan iman, berdiri maksudnya sholat, ya, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, ya, ibadah, koma ibadah, sholat terawih termasuk man koma, ya, walaupun enggak sampai malam, segitu aja terawihnya, ya, udah termasuk, itu udah termasuk man koma. Apalagi mak, ya, man koma di sini dia dirikan, dihidupkan, baca Quran, zikrullah, begadang, apa semua dah. Nah, itu apalagi yang begitu. Tapi sholat Ramadan saja itu sudah kata ulama sudah termasuk man qoma. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Maka diampuni baginya apa yang lalu daripada dosanya. Al-qismu tsalits, sebagian yang ketiga, al-ulu bil qurbi ila kitabin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-qismu tsalits.